La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Upon and let ocean deep your wisdom be, your heart a land and spreading peace. Give yourself in love of him, be like seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari-jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam Kafah dalam sebuah media buletin dakwah Kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan Bedah Buletin Dakwah Kafah bersama saya, Indra Fakhrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan. Hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa la hawla wa la quwata illa billahil alihil azim. Amma ba'du, alhamdulillah para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali di Jumat sore penuh berkah ini di 11 Safar 1446 Hijriah bertepatan dengan 16 Agustus 2024 di Bedah Buletin Dakwah Kafah. Alhamdulillah sudah masuk di edisi 356. Satu hari lagi kita negeri ini akan memasuki hari ulang tahunnya yang ke-79. Untuk itulah pada topik ya Buletin Dakwah Kafah kita akan mengupas berkaitan dengan apa sebenarnya kemerdekaan itu, dan tentu kita harus jujur sebagai sebuah bangsa ini ya, apakah benar
Kita tuh layak untuk menyandang sebagai entitas sebuah bangsa yang benar-benar itu merdeka. Dan bagaimana perspektif Islam berkenaan dengan kondisi kita, kondisi umat Islam, tentunya dari sisi konteks Islam memandang tentang kemerdekaan itu. Baik para pemirsa dimanapun juga berada, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Berikan komentar yang positif berkenaan dengan bedah buletin dakwah kafah di sore hari ini. Baik, topik buletin dakwah kafah edisi 356 adalah merdeka lepas dari kolonialisme maupun neokolonialisme. Masya Allah. Baik, kita awali dari statement yang keluar dari Presiden Jokowi. Ya, kemarin Presiden Jokowi mengumpulkan kepala-kepala daerah dan juga mulai persiapan untuk penyelenggaraan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Dan nanti konon akan dilakukan peringatannya itu upacara kemerdekaan secara hibrid, ya, sehingga presiden yang ada yang di IKN, ada yang juga di Jakarta. Pada saat presiden berada di IKN, saat itu Presiden Jokowi pernah menyatakan satu kalimat yang meski konteksnya saat itu beliau ini membandingkan, ya, istana negara di Jakarta dan Bogor dengan ibu kota negara IKN di Kalimantan Timur, ya. Saat itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa ketika menanggapi berkaitan dengan Istana Negara Jakarta maupun Negara Bogor, Jokowi mengatakan bahwa duanya itu jadi bau-bau kolonial selalu saya rasakan setiap hari di bayang-bayang. Jadi rasanya itu, baunya itu adalah bau kolonial. Ya, dilihat dari gedungnya memang gedung khas Eropa begitu. Dan kita bisa sampaikan itu, lihat itu di statement itu di kanal YouTube Sekretariat Kepresidenan. Nah, dari statement ini boleh jadi para pemirsa, pernyataan Jokowi ini sekedar ingin menambah satu daftar argumentasi tentang pentingnya memindahkan ibu kota negara dari Jakarta dan Bogor yang dianggap kedua tempat tersebut, ya, itu sebagai warisan kolonial, untuk sehingga menambah argumentasi memang benar harus dipindah ke Kalimantan Timur atau ke IKN yang merupakan hasil produk dari anak bangsa. Dan juga dengan pernyataan itu Jokowi seolah ingin memberikan kesan bahwa pembangunan IKN di Kaltim merupakan satu simbol untuk melepaskan bangsa ini dari belenggu kolonialisme. Ini bahasa politik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Namun apakah kita langsung bisa menerima hal ini secara mentah, ya? Apakah simbol dari kolonialisme itu bisa hilang begitu saja, atau fakta penjajahan kolonialisme itu bisa lenyap dengan berubahnya atau bergantinya ibu kota negara itu di Kalimantan Timur, di IKN, ibu kota Nusantara. Ternyata kalau dalam perspektif yang lebih jernih, justru IKN ini merupakan simbol dari kolonialisme itu sendiri, atau tepatnya adalah neokolonialisme, ya. Karena memang ironisnya neokolonialisme itu dilakukan oleh rezim penguasa terhadap rakyatnya sendiri, terutama adalah rakyat Kalimantan Timur di sekitar IKN. Faktanya dalam proses pembangunan yang sekarang ini juga masih terus berlangsung, ya, banyak sekali masyarakat ini yang tergusur lahannya dan juga terancam kehidupannya. Belum lagi adanya izin kepada para investor untuk menguasai lahan IKN hingga hampir nyaris dua abad, jadi sekitar 190 tahun yang diatur di dalam Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2003 yang kemarin sudah kita sampaikan, ini sudah pernah kita bedah, ya. Nah, PP yang sangat kental dengan aroma busuk kolonialisme ini seolah melengkapi aturan Undang-Undang Cipta Kerja
yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang dimana undang-undang ini juga ada yang bau-bau ya kolonialnya. Ia memberikan izin penguasaan lahan oleh para investor, terutama melalui skema hak pengelolaan hingga 90 tahun. Nah, ini pada faktanya. Kita ingin ingin bandingkan nih statement apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan fakta sebenarnya kolonialisme itu begitu sangat dekat bahkan di kebijakan-kebijakan terakhir-terakhir ini. Nah, berikutnya para pemirsa, kita ingin bahas tentang neokolonialisme ini betul-betul faktanya mencengkeram negeri ini. Kalau kita mendengar istilah kolonialisme, ini identik dengan imperialisme atau penjajahan sejumlah negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Spanyol, Portugal, dan juga Belanda pernah menjadi kekuatan kolonial pada masa lalu. Dan bangsa ini, ya negeri ini adalah di antara yang pernah merasakan penderitaan di bawah kolonialisme Barat selama ratusan tahun sebelum berakhirnya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun demikian, tanpa banyak disadari, kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sesungguhnya menandai era neokolonialisme negeri ini. Jadi dari era kolonialisme itu berhenti di 1945, tetapi kita memasuki satu era baru sama-sama kolonialisme yang kita kenal dengan neokolonialisme di negerinya atau neoimperialisme. Nah, neokolonialisme atau neoimperialisme, penjajahan gaya baru, ini merupakan adalah satu upaya negara-negara maju ataupun kekuatan global untuk melakukan satu kontrol ya terhadap negara-negara berkembang atau bekas koloni, meskipun secara formal negara-negara tersebut itu telah merdeka. Ya, demikian faktanya. Nah, kalau dilihat dari definisi ini, ya fakta ini memang terjadi secara empiris, maka jelas saat ini ya kita itu betul-betul masih dicengkram oleh neokolonialisme atau neoimperialisme, meskipun secara resmi, secara de jure ya, negara ini telah merdeka sejak 79 tahun yang lalu. Nah, kenapa kita bisa mengatakan bahwa fakta bahwa negeri ini masih dicengkram oleh neokolonialisme atau neoimperialisme? Ada beberapa indikator ya, antara lain kita bisa lihat yang pertama indikatornya adalah ketergantungan ekonomi. Indonesia alhamdulillah ini memiliki Indonesia ini memiliki ketergantungan pada investasi asing dan juga perdagangan internasional. Buktinya banyak perusahaan multinasional seperti Freeport, Exxon Mobil, BP, Shell, Chevron dan sebagainya yang beroperasi di Indonesia, terutama di sektor sumber daya alam seperti pertambangan, energi dan juga perkebunan. Freeport misalnya, selama puluhan tahun hingga saat ini telah menguasai dan menguras jutaan ton emas di Papua. Ya, Chevron juga pernah menguasai dan menguras Blok Rokan, lapangan minyak terbesar di Indonesia. Dan juga BP ini menguasai dan menguras LNG tangguh yang ada di Papua. Dan banyak perusahaan swasta nasional maupun asing juga mengeksploitasi hutan dan lahan perkebunan yang sering lebih memberikan keuntungan besar kepada mereka dan merugikan rakyat. Ditambah lagi kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam yang menciptakan bencana ekologis. Itu yang pertama indikator bahwa neoimperialisme, neokolonialisme itu betul-betul masih ada. Ya. Jadi dari sisi ketergantungan ekonomi kita, itu kalau kita ringkas. Yang kedua adalah ketergantungan pada utang luar negeri, di mana Indonesia memiliki utang luar negeri yang cukup besar, ribuan triliun rupiah, perkembangannya semakin naik, baik kepada negara lain maupun ke lembaga-lembaga internasional, seperti IMF dan juga Bank Dunia.
Beberapa program bantuan ataupun pinjaman dari lembaga-lembaga ini sering datang dengan syarat-syarat yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi domestik, seperti keharusan liberalisasi dan juga privatisasi sektor-sektor publik, seperti sumber daya alam, tambang yang kita tahu, energi, migas, dan sebagainya. Nah, ini yang poin yang indikator yang kedua berkaitan dengan ketergantungan pada utang luar negeri. Dan yang ketiga adalah dipengaruhi kebijakan politik asing. Pengaruh asing di negeri ini dalam pengambilan kebijakan sesungguhnya betul-betul nyata. Agenda liberalisasi ekonomi dan juga privatisasi di Indonesia misalnya telah lama disinyalir berada dalam pengaruh asing. Ya. Yang keempat adalah dominasi gaya hidup dan budaya. Indonesia juga menghadapi dominasi gaya hidup dan budaya asing, terutama melalui media, film, musik, dan produk-produk yang sangat konsumtif. Pengaruh gaya dan budaya Barat ini seringkali mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang sangat membahayakan berpengaruh di kalangan generasi muda. Hal ini yang acap kali sering betul-betul menciptakan dekadensi moral. Di antaranya adalah perilaku seks. Kemarin kita sudah bahas di pekan yang lalu. Menurut data BKKBN ya, terakhir 60% remaja usia 16 sampai 17 tahun sudah pernah melakukan hubungan seks. Nauzubillah min dzalik. Dan kebanyakan tentu saja hubungan seks di luar nikah ataupun perzinaan. Dan apalagi sekarang ini justru diperparah dengan PP nomor 28 tahun 2024 ya, yang dalam satu frasenya secara jelas memberikan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan juga remaja. Kasus pergaulan bebas yang begitu sudah sangat memuncah ya, meledak kasus itu justru diberikan karpet merah dengan lahirnya PP ini. Maka sudah wajarnya kalau khususnya umat Islam ini memang harus menolak ya peraturan ini karena ini sangat berbahaya. Baik, lantas setelah kita sampaikan berbagai indikator penting tadi berkaitan dengan bahwa fakta di 79 tahun kita ini masih dalam cengkeraman penjajahan neo-kolonialisme atau neo-imperialisme. Lantas yang penting sekarang ini bagaimana upaya kita agar bisa lepas dari neo-kolonialisme, pemirsa. Bagaimana seharusnya? Nah, untuk melepaskan diri dari neo-kolonialisme, Indonesia dan juga negeri muslim lainnya perlu mengambil langkah-langkah strategis yang berakar pada prinsip-prinsip syariah dan juga didasarkan pada keyakinan bahwa kemandirian sejati ini hanya bisa dicapai dengan menegakkan kembali ideologi Islam. Nah, setidaknya dalam Buletin Dakwah Kafah edisi 356 ini kita memberikan 7 langkah Islam ya, untuk lepas dari neo-imperialisme. Ya, apa 7 langkah itu? Yang pertama adalah menerapkan syariah Islam secara kafah di semua aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini berarti apa? Kita wajib meninggalkan ideologi dan sistem asing buatan manusia seperti kapitalisme dan sekularisme yang jelas-jelas menciptakan kolonialisme. Ya, ini betul-betul terjadi. Dan memang imperialisme di muka bumi ini terjadi ketika ideologi buatan manusia itu mendominasi manusia. Apakah itu kolonial? Apakah itu kapitalisme, sekularisme, sosialisme, komunisme? Karena memang ideologi ini tidak datang dari pencipta. Datangnya dari manusia yang sifatnya merusak gitu. Kita buka dalam lembaran sejarah pun juga faktanya juga demikian gitu ya. Nah, setelah kita sudah pahami kita harus meninggalkan ideologi dan sistem asing tadi itu buatan manusia, maka artinya kita
langkah berikutnya adalah menerapkan ideologi dan sistem Islam yang didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu kita menerapkan sistem dan ideologi Islam tadi itu di bawah naungan sistem Islam. Maka kalau kita menerapkan aturan di bawah naungan sistem Islam, sumber daya alam, kekayaan negara, dan juga kebijakan ekonomi akan dikelola sesuai dengan hukum syariah yang mengutamakan keadilan dan juga kesejahteraan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 48, "Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq." Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Itu pertama, pemirsa. Langkah pertama untuk supaya lepas dari neo-imperialisme. Baik, yang kedua adalah membangun ekonomi mandiri berbasis dengan menghindari ketergantungan pada utang luar negeri atau investasi asing yang bersyarat. Jadi membangun ekonomi mandiri berbasis Islam dengan menghindari ketergantungan pada utang luar negeri atau investasi asing yang bersyarat. Nah, sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, ya, menekankan betul-betul keadilan, distribusi kekayaan yang merata, larangan riba dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan juga berkelanjutan. Karena memang pengelolaan sumber daya alam ini wajib dilakukan oleh negara dan haram untuk diserahkan kepada pihak swasta, termasuk juga ormas, ya, dan asing untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau perusahaan swasta dan asing. Sebab Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, "Al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil kala'i wal ma'i wan nari." Kaum muslimin ini sama-sama membutuhkan tiga hal, berserikat dalam tiga hal, yakni hutan, air, dan api. Nah, dalam hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, khususnya di antara lain adalah Al-Alamah Al-Qadhi Syekh Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala, bahwa sumber daya alam tidak hanya ketiga jenis yang disebutkan di dalam hadis ini, seperti tambang yang menguasai hajat hidup orang banyak, ini semuanya adalah bagian dari kepemilikan umum. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan dan ekonomi, menegakkan keadilan ekonomi dan juga sosial, ya. Namanya keadilan ekonomi sosial ini sangat dibutuhkan, ya. Maka untuk mewujudkan ini, negara harus betul-betul memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial yang diambil tidak menguntungkan satu kelompok tertentu, apalagi pihak asing, tetapi harus diarahkan untuk kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Kaila yakuna thulatan bainal aghniya'i minkum." Agar harta kekayaan itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian. Yang keempat, mirsa, adalah mengusir pengaruh pemikiran, ideologi, dan budaya asing. Jadi yang keempat, mengusir pengaruh pemikiran, ideologi, dan budaya asing. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memperkuat identitas Islam, sekaligus menolak pemikiran, ideologi, dan budaya asing yang merusak dan bertentangan dengan ajaran Islam. Maka masyarakat ini harus dididik untuk bangga dengan identitas Islam yang dan menolak pengaruh asing yang bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Yang kelima,
Berikutnya, membangun kesadaran politik Islam, ya, membangun kesadaran politik Islam. Maka umat Islam harus memahami bahwa politik dalam Islam adalah sarana untuk menegakkan keadilan dan mengelola urusan umat sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, umat harus aktif berjuang untuk menegakkan kembali syariat Islam dalam semua aspek kehidupannya. Dan yang keenam, menegakkan kembali institusi pemerintahan Islam. Nah, ini adalah kunci utama untuk mengakhiri neokolonialisme di negeri-negeri Muslim. Institusi pemerintahan Islam, yakni khilafah, akan menyatukan umat Islam di bawah satu pemerintahan yang berlandaskan akidah Islam. Khilafah akan melindungi umat dari eksploitasi asing sekaligus akan memulihkan kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, berkaitan dengan kabar gembira tentang periodisasi politik umat Islam, kepemimpinan politik umat Islam dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, "Tsumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah." Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Dan yang terakhir, langkah untuk keluar dari neokolonialisme adalah mengusir pengaruh dan intervensi asing. Ini termasuk menolak campur tangan politik bantuan yang bersyarat dan juga perjanjian internasional yang merugikan kepentingan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 141, "Wa la ja'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk memusnahkan kaum mukmin. Nah, dari tujuh tadi itu, Masya Allah sudah kita paparkan. Nah, makanya para pemirsa, kaum muslimin semuanya, di tengah perayaan hari kemerdekaan yang ke-79 pada bulan Agustus pada tahun ini, maka sudah selayaknya bangsa yang mayoritas muslim ini segera menyadari. Apa yang harus disadari? Pertama, negeri ini telah lama berada dalam cengkeraman neokolonialisme. Yang kedua, bangsa ini tentu wajib sekuat tenaga melepaskan diri dari cengkeraman neokolonialisme ini. Dan yang ketiga, satu-satunya cara untuk melepaskan bangsa dan juga negeri ini dari cengkeraman neokolonialisme adalah dengan menerapkan kembali ideologi Islam dalam institusi pemerintahan Islam, yakni khilafah ala minhajin nubuwah. Masya Allah. Tiga ini harus ada, harus kita lakukan di tengah-tengah umat. Ya. Dan yang terakhir dalam lembar hikmah, bertindak wakafah edisi 256, adalah kita diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 24. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul jika Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Masya Allah, demikian tadi isi dari Buletin Dakwah Kafah edisi 256, Merdeka Lepas dari Kolonialisme maupun Neo-kolonialisme atau Neo-imperialisme. Baik, marilah sejenak kita ikuti jeda tayangan berikut ini.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami aturkan jazakumullahu khairan ahsanal jazak kepada para pemirsa yang masih setia menemani Al-Fakir di Bedah Buletin Dakwah Kafah di edisi 356 pada sore hari ini. Kita mengangkat tema kemerdekaan berkaitan momentum peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-79. Kita ingin memberikan satu edukasi kepada umat Islam, khususnya di negeri ini, berkaitan dengan fakta kondisi negeri ini. Karena kalau kita betul-betul menyandang sebagai sebuah bangsa yang merdeka, tentu harus betul-betul sesuai dengan definisi merdeka itu, ya artinya betul-betul bisa lepas ya dari dominasi dari bangsa lain, ya kekuatan lain, bangsa lain, baik itu dominasi dari sisi politik, ekonomi, militer, ataupun juga dari budaya. Dan kemudian negara yang betul-betul dijajah itu negara yang dieksploitasi. Nah, kalau kita lihat dari kondisi yang sekarang ini terjadi, ya fakta-fakta itu betul-betul ada. Ya, karena memang tentu penjajah juga mengikuti perkembangan negara imperialisme, negara kapitalis. Kalau kita menyebut ini kolonialisme itu pasti muncul dari negara kapitalisme ataupun juga negara komunisme, sosialisme yang benar-benar secara faktual menjajah di berbagai belahan bumi ini yang tidak lepas juga kepada menimpa kepada kaum muslimin. Mereka sekarang ini sudah melakukan perubahan, bukan hanya sekedar penjajahan secara fisik, ya invasi militer ini masih ada yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini betul-betul terjajah mereka, ya. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai satu umat, kita tidak boleh berbangga langsung euforia menyatakan kemerdekaan sementara kita ini sebagai umat betul-betul masih terjajah saudara-saudara kita, ya, yang ada di Palestina. Padahal dulu ketika Indonesia memproklamirkan 17 Agustus 1945, Palestina lah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini karena mereka betul tahu bagaimana penderitaan berkaitan menghadapi invasi dari negara yang lain. Dan kemudian negara imperialisme ini untuk wilayah-wilayah negara-negara tertentu yang mereka itu tidak harus ya dilakukan penjajahan secara militer gitu. Mereka menggunakan penjajahan gaya baru yang kita sebut dengan neokolonialisme ini, neoimperialisme, penjajahan gaya baru. Dengan apa? Dominasi politik, ideologi, ekonomi, bahkan juga sekarang ini masih adalah hukum. Negara penjajah memang sudah tidak hadir di sini, ya wajah-wajah bule-bule mereka misalkan, tetapi pemikirannya, mindsetnya, bahkan hukum-hukumnya itu sekarang ini sedang kita adopsi. Kita lihat bagaimana wajah ekonomi kita, wajah politik kita itu betul-betul mencerminkan kapitalisme. Itulah yang membuat seluruh struktur kehidupan kita jauh dari yang namanya kesejahteraan, jauh dari nama untuk mengusung sebagai bangsa yang merdeka. Sekali lagi, secara hukum ya memang kita sudah merdeka, tapi secara de facto faktanya kita belum merdeka yang hakiki. Bagi seorang muslim, merdeka hakiki itu fundamentalnya adalah ketika kita betul-betul kembali kepada asas kehidupan kita sebagai seorang muslim. Bagi manusia juga, yaitu menghamba hanya kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termanifestasikan dengan apa, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahasa sederhananya adalah merdeka itu adalah saat kembalinya kedaulatan hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kedaulatan ini tidak di tangan Allah, ya kita meletakkan kedaulatan ini tidak di tangan Allah yang berhak membuat hukum adalah Allah, tetapi ya diletakkan kepada kedaulatan kepada manusia yang notabene ini adalah inti dari demokrasi, maka muncullah berbagai macam persoalan dan di saat itulah umat Islam tidak layak untuk menyandang sebagai entitas yang merdeka. Baik, semoga penjelasan kita pada sore hari ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa di murojaah kembali, dibaca Buletin Dakwah Kafah yang selalu hadir setiap Jumatnya memberikan pemahaman, mengurai berbagai macam masalah
untuk dicarikan solusi dari sudut pandang ideologi Islam. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di Jumat sore yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.